Festival Ramadan Aceh menjadi agenda rutin yang selalu diadakan setiap tahunnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Festival Ramadan tahun ini digelar di depan Masjid Raya Baitturrahman Banda Aceh yang diisi oleh belasan stan pelaku UMKM. Beberapa stan menjual produk kerajinan tangan khas Aceh sehingga pengunjung bisa memanjakan mata sambil berkeliling di arena festival. Selama kegiatan festival ini digelar, warga memilih lokasi ini sebagai tempat ngabuburit. Selain bisa berbelanja takjil berbuka, festival ini juga menyajikan sejumlah kegiatan religi. Pengunjung biasanya langsung mencari tempat untuk berbuka puasa bersama sambil menikmati pertunjukan musik-musik Islami maupun mendengarkan tausiah. 068 kita lihat tadi ada riding bersama, terus kemudian ada dog race juga. Nanti kayaknya ada juga buka puasa bersama di sini bersama komunitas dan selanjutnya unsur-unsur masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini digelar selama 5 hari dengan tema perjalanan spiritual di Serambi Megah. Ada beberapa rangkaian festival yang sudah dijalani sejak kirab atau pawai Ramadan, serta pameran bazar makanan maupun produk UMKM lainnya yang bisa disaksikan pengunjung. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.